Cuy, kalian tahu gak sih ada entitas paling berbahaya di kuis kerumpayang? Yaitu adalah Alsa Honggo. Ini adalah kuis kerumpayang, kuis ngejawab tebakan random di Minecraft dengan host yang paling random, Papa Alsa. Apakah kalian bisa nebak dengan benar? Tonton terus videonya. Hari ini ada peserta spesial, guys. Dari Prodigy di tim merah ada Bang Fireboss. Wih, mana Bang Fireboss? Yang matanya ketutupan ya. Waduh. Iya, aduh sakit. Lagi opening juga. Apa kabar Bang Fireboss? Sehat. Sudah siap bermain kah? Sudah. Oke, dan di tim biru ada Bang Hypeboss. Wih. Apa kabar Bang? Baik Bang. Apakah ya. Sudah siap bermain? Sudah Bang. Opening jangan ngenyeran. Jangan ganggu saya, kamu sudah opening nih. Sumpah deh, tadi gua diem diserang mulu. Kalau gitu kita langsung aja ke lihat monitor ya. Oke Bang. Nah, disclaimer dulu, semua soal dan jawaban di kuis ini cuma bercanda. Jadi, jangan serius-serius ya. Waduh, bang, siap bang. Baru aja tadi mau try hard, bang. Langsung aja ke aturan main. Jadi, di kuis ini ada 3 babak. Masing-masing babak ada 3 soal. Jadi, nanti peserta akan rebutan mencet tombol yang muncul di atas meja sini otomatis. Oke bang. Oh, benar 10 poin, salah 5 poin. Ntar dulu, benar 10 poin, kalau salah minus 5 poin. Salah minus loh. Salah minus. Aturannya soal dulu, pencet tombol baru jawab. Kalau tombol dipencet sebelum soal selesai, peserta harus jawab dulu, baru soal diselesaikan. Oke bang. Siap. Sebelum kita masuk babak pertama, like dulu videonya guys. Jangan lupa guys, like dulu. Please, subscribe dulu guys, Itu like kalian. Babak pertama, tebakan dari viewer. Jadi di babak pertama ini, bapak-bapak akan rebutan ngejawab tebakan dari viewer. Oke. Yang pasti tebakannya random dan jawabannya juga random. Ya, sudah gue duga sih. Oke, kita langsung mulai aja dari tebakan yang pertama ya guys ya. Tebakan dari Zichibu. Kenapa beli cumi-cumi harus bayar? Aduh, salah neken kan? Ayo, susah banget mencet tombol. Jawab, aduh, so tahu. Kenapa beli cumi-cumi harus bayar? Kenapa? Karena beli, Bang. Kalau beli harus bayar berarti, Bang. Kalau beli harus bayar gitu ya. Karena beli. Beli harus bayar. Karena beli. Siap. Betul, Bang. Kita kunci jawabannya karena beli. Kita akan lihat jawabannya. Yang benar adalah Karena kalau gratis cuma-cuma. Tuh kan udah feeling gua enggak enak, Bang. Kamu jangan jangan Bang, udah Bang. Langsung tantrum gila. Baru tebakan pertama. Apa kita ini? Kurangin dulu guys poinnya. Minus 5. Mampus aja. Gue yang menang. Pertanyaan kedua ya. Waduh. Belum dibacain. Apa? Silakan. Hewan jawab dulu. Bisa mati. Homina. Ayo lo. Coba. Gak bisa diem. Mau, habis. Kita hitung sama-sama ya. Amfibi. Ayo, katak. Katak. Kita kunci ya, katak. Karena kalau katak mati, ada beradik. Ya. Masuk akal. Masuk akal gimana, Bang? Kita kunci jawabannya katak ya. Dan kita akan lihat jawabannya yang benar adalah hewannya udah mati. Hewannya udah mati. Duriatul. Gak jelas sumpah. Ya iyalah. Bener-bener duriatul ya. Anjay LPG. Gak jelas sumpah. Tantrum. Sebelum dia merusak lebih jauh, kita kurangin dulu. Dia tantrum kok. Nomor 3 dari Ahmad Khairus Samik. Okay. Pintu apa yang didorong nggak kebuka? Pintu apa yang didorong nggak terbuka? Gue tekan sendirian ya, gue tekan sendirian. Oke. Silakan Bang Hypeboss. Pintu apa yang didorong nggak dibuka? Pintunya ketutup, Bang. Pintunya ketutup. Iya. Baik. Kekunci. Pintunya kekunci, Bang. Pintunya kekunci. Masuk akal sih. Kalau bener awas nih. Nggak bisa kebuka, Bang. Masuk akal. Kita kunci jawabannya pintunya terkunci ya. Kita ledakin aja nih tempatnya Airbus nih. Dan kita lihat jawabannya yang benar adalah pintu geser. What? Sumpah amat gak jelas aja. Amat
gak jelas aja. Ini punya pintu geser doang kan, gak jelas. Semoga pintu rumahmu selalu pintu geser, amin. Amin, amin. Rumah kamu kayak di Jepang ya. Kita kurangin lagi. Minus 5 buat Bang Hype Boss. Lanjut. Babak pertama sudah selesai dan di babak pertama ini dimenangkan oleh tim merah Bang Fire Boss dengan skor minus 5. Kalian yang pengen tebakannya muncul di sini langsung aja tulis di komentar tebakan kalian sama jawabannya, guys. Terus jangan lupa subscribe karena ini adalah kuis Grompayang. Tapi yang waras guys ya, nanyanya guys ya, jangan kayak tadi ya. Oke, sebelum masuk ke babak kedua, like dulu videonya. Babak kedua, tebak hasil polling. Gampang nih, gampang. Peserta nih, bapak-bapak nebak hasil polling yang paling banyak atau yang paling dikit sesuai sama kebawaan host. Oh gitu, siap. Oke, langsung aja kita mulai dari polling yang pertama. Nah, ini ada kecil banget nih. Edon tabung gas yang ini ya, nih. Nah, ini adalah edon buatanku. Jadi waktu itu, ini edonnya dibagiin. Pada mau apa enggak? Ada 3 pilihan. Oke. Enggak mau, mau, edonnya enggak guna. Eh, belum selesai pertanyaannya. Mau kan Bang ya? Paling banyak kan? Pastilah. Kan ya. Belum tentu yang paling banyak atau yang paling dikit. Ayo loh. sesuai kemauan host ini mah. Salahin bang. Silakan dijawab. Mau. Gua tetap bersyukur pada diri gua sendiri. Gua mau. Mau. Oke. Karena pasti mau LPG ini. Jadi pertanyaannya adalah dari ketiga pilihan ini mana yang paling sedikit? Kita kunci mau tadi ya. Yang paling sedikit adalah. Buka gemboknya bang, please. Gak mau. Alu sih tim biru. Kita kurangin. Minus 5. Waduh, skor imbang nih. Imbangnya minus, kurang lucu ya. Lanjut kita ke polling nomor 2 ya. Polling nomor 2. Oke, nah ini buat para penguak misteri nih, pasti pada tahu ya. Misteri-misteri dan keanehan yang terjadi di Minecraft. Pollingnya adalah versi Minecraft teraneh. Ada 1.16, 1.17, 18, sama 19. Oke. Dari 4 pilihan ini, manakah yang paling sedikit? Tim biru. Yang paling aneh bang ya. Yang paling sedikit. Oh paling sedikit. Yang 1.19 bang. Paling sedikit 1.19. Kok 19 sih? Gak tau sih memang. Kan ini yang paling sedikit. Paling sedikit. Kita kunci ya. Iya. Kunci bang. Nanti boleh teorinya ya. Dan jawabannya yang benar adalah 1.18. Oh my god. Minus lagi. Kenapa tadi bilangnya 1.19? 19? Tadi pikirnya kalau Minecraft makin update makin bagus, Bang. Tadi pikirnya gitu. Oke, lanjut ke polling nomor 3. Oke, ini di Minecraft 1.20, armor itu bisa ditrim atau dihias ya. Pertanyaannya, kalian lebih sering pakai armor apa? Ada 4 pilihan, besi, berlian, netrite, sama nggak pakai armor. Dari keempat pilihan ini, manakah yang paling sedikit? Tim merah. Oke, ini kan pertanyaannya kan bilang katanya armor bisa diwarnain di Minecraft 1.20. Betul. Kalian lebih sering pakai armor apa? Ini kan yang ditanya paling sedikit. Berarti yang paling rare dong. Iya nggak sih? Sejati, dan bang. Feeling gue adalah netherite. Betul kan bang? Netherite. Baik, kita kunci jawabannya netherite. Betul. Bentar dulu sebentar. Cimit. Mau diubah? Kunci aja deh. Dikunci ya? Kunci bang. Dikunci. Gue yakin gue menang. Oke, kita kunci jawabannya netherite. Dan yang benar adalah berlian. Sudah kuduga berlian. Bentar, itu diamond. Diamond. Kita kurangin. Gak bang. Kok orang-orang pada jago ya main Minecraft? Udah pada pro cuy. Gitu ya. Malah banyakan yang gak pakai armor daripada besi. Nah iya ya. Iya juga. Babak kedua sudah selesai. Dan di babak kedua ini skornya imbang antara tim merah dan tim biru ya guys ya. Sorry nggak sengaja bang. Nggak apa-apa. Dan sebelum kita masuk babak ketiga, like dulu videonya guys. Like guys. Babak ketiga tebak gambar. Nah ini babak final ya, babak paling gampang. Gampang sekali ya. Sekali. Di sini bapak-bapak tinggal nebak gambar yang diberikan sama host. Gambarnya random, clue-nya juga random. Oke, siap bang. Oke. Kita langsung aja mulai dari gambar pertama ya. Gambar pertama.
Wow. Bapak-bapak bisa melihat ada dipencet. Biru. Kompornya kok hidup sendiri ya? Kenapa? Ini. Kenapa ya? Kenapa tombolnya? Kenapa? Gak kenapa tahu. Tombolnya? Karena yang mencet adalah lawan, aku selesaiin pertanyaannya. Oh, hari. Kok gitu? Rulesnya begitu. Pertanyaannya adalah, bapak ini sedang apa? Ada clue-nya, clue pertama, kalau dia nggak hati-hati, dia bisa mutusin senar atau mutusin kabel. Ya udah, tukang benerin gitar lah, apalagi. Kalau kelihatannya di sini, dia pakai topi, pakai kemeja, dan berdasi, pakai jas. Wah, yaudah, tukang. Ini berarti alat musik. Atau butuh clue kedua? Perlu clue kedua deh, bang, kayaknya, bang. Clue kedua adalah, jangan terkecoh dengan gambar merah. Ini dia lagi nyeting gitar, bang. Lagi nyeting gitar? Iya. Ingat clue kedua, loh. Besar nih, kayaknya nih. Oh iya ya, clue kedua. Jangan terkecoh dengan gambar. Gambar merah. Jangan terkecoh dengan gambar merah. Ini lagi enak-enak kayaknya, bang, ini. Sumpah, psikologi banget ini. Bikin pusing ini, ngapain ya. Cuci baju kali ya. Siapa tahu dia cuci baju tuh sambil pakai ini. Masuk akal, masuk akal. Lihat-lihat kuis gini-ginian nih, horor ini. Ini tuh pakai jas. Di bawahnya dia cuci baju. Lihatin gue, lihat lah. Ini pakai jas. Terus harus hati-hati. Pelayan, bang. Pelayan. Iya, pelayan. Kalau nggak hati-hati, dia bisa motong senar atau dia bisa motong kabel. Gimana pelayan motong senar, coba? Kita kunci pelayan ya. Pelayan, bang. Iya, bang. Oke. Dan jawabannya adalah, bapak ini sedang memotong rumput. Tuh kan, motong rumput. Ngapain dia motong rumput pakai jas? Coba nggak jelas, Anjay. Anjir, dah. Kita kurangin tim biru minus 5. Awas kamu ya. Awas kamu ya. Bang, ini kesonoin dulu, bang. Ini tim biru, bang. Oh, duduk dong, duduk. Oke, sebelum soal berikutnya dibacain, pada duduk di meja dulu. Di meja, di kursi. Ah, di meja, siap, bang. Di kursi, ya, di kursi. Bagus banget di meja. Bisa diklik, bang, kursinya, bang. Oh, gitu. Nah, cakep. Nah, pintar kamu ya. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 2. Gambar kedua. Perhatikan, biru. Biru. Siapa yang mencet tuh? Ini bang, si dia bang, ini bang. Aku loh, pokoknya aku kamu. Hah? Apa kamu. Orang yang tadi gue duduk kok? Langsung gue tunggu. Dipencetin ya. Kalau dipencetin soalnya aku selesai nih. Ayo bang, ya, selesaiin bang, selesai. Selesaiin, siap. Ayo bang, deh bang. Bapak-bapak bisa lihat ini adalah gambar kucing ya. Walaupun motongnya kurang bagus. Kira tikus, ini kucing ya. Ada tulisannya tuh, ini kucing. Ini kucing. Oh iya, oke bang. Kucingnya lagi mangap. Apakah dia sedang menggigit sesuatu, memakan sesuatu, atau dia sedang mencari tikus? Gue juga gak tahu. Yang jelas, dia sedang melakukan kegiatan yang sempat viral waktu itu. Viral? Sedang apa kucing ini? Kucingnya sedang apa? Sedang apa kucing? Ada clue kedua gak, bang? Clue kedua ada. Jangan terkecoh dengan tulisan merah. Bagus. Ayo kucingnya. Jawab lah, gitu aja nggak tahu lo. Oh tahu. Bentar. Ini kucingnya kucing putih terkenal banget nih kayak di meme nih. Dia lagi kaget kayaknya, bang. Lagi kaget. Iya. Kagetnya spesifiknya kenapa itu? Kaget karena ada yang gangguin. Shock. Kaget karena ada yang gangguin. Iya. Kayaknya lagi kaget. Jawab macam apa itu? Boleh masuk aku akal. Jawab. Masuk akal. Jawab. Kaget ya. Kagetnya. Iya bang. Karena tadi kenapa? Karena digangguin oleh tangan orang atau gara-gara apa gitu? Sesuatu lah gitu, bang. Karena digangguin oleh sesuatu. Siap. Oke. Iya, iya, iya. Kita kunci jawabannya. Kucingnya lagi kaget karena digangguin sesuatu. Dan yang benar adalah kucing digigit buaya. Enggak, beda. Enggak, kaget tuh kesakitan. Ekspresinya bisa nih. Bisa loh. Bisa loh ini. Itu kaget, itu kaget, bang. Kaget. Ini tuh sakit, bang. Itu kesakitan. Ya, gitu sakit, bukan kaget, ya, kaget ya, bang. Ya. Tunggu. Emang digigit buaya ini sakit ya? Iya, so. Enggak. Kan sakitin kucing. Kucing kan kulitnya kan tipis, bang. Tipis hatiku, Anjay. Tapi keputusan ada di tangan host, jadi kita akan membenarkan dengarkan Bang Hype Boss ya. Bang, gua keluar map, bang. Bang, dengerin gua dulu, bang. Please. Boleh. Apa gimana? Ini kan kucing, bang. Heeh. Iya, dengerin kucing. Kucing kalau kaget itu ngapain, bang? Buka mulut. Gitu ya. Kan enggak buka mulut, sakit kan yang buka mulut. Terus kalau kaget dia lompat kan, bang. Nah, kalau di sini bisa dilihat dengan mata kepala telanjang yang sangat mantap. Ini dia sedang teriak, bang, yang artinya enggak, sakit. Itu psikologi loh. Mati psikologi, gua. Psikologi kan. Mampus mati kau. Itu psikologi, guys. Nilainya setengah.
Oke. Okay? Yes, berarti 10 terus dikurangin 5 ya. Jangan terbang 10. Minus 5. Nilainya setengah. Baiklah. Lanjut kita ke gambar berikutnya ya. Gambar nomor 3. Waduh, masing-masing. Oke. Okay. Ini ya. Ini adalah monyet. Nah, monyet ini Bapak, jangan, Bang. Bentar dulu, Bang. Ah, lu tahu ini apa? Mereka apa pada ini? Berkelahi sendiri. Makan tuh. Kita akan selesaikan dulu soalnya. Ini adalah gambar monyet. Monyet ini kalau di gambar yang merah-merah, dia sedang di atas pohon ya, melihat sesuatu. Apakah dia melihat temannya atau melihat pisang? Yang jelas, gue juga nggak tahu nih lagi ngapain ya. Pertanyaannya adalah, lagi ngapain ini monyet? Posisinya kayak lagi doggy style ini, Bang. Tapi menarik, menarik. Clue pertama, kegiatan ini biasanya dilakukan di pagi hari. Susah amat, Bang. Di pagi hari. Mandi ya, mandi. Bisa mandi, bisa sarapan. Mukanya kayak lagi baca ini, Bang. Lagi baca? Baca koran, Bang. Baca koran. Oh, emang masih ada yang baca koran pagi-pagi? Emang ada yang masih baca koran? Lu lari tahun berapa sih? Oh, iya ya. Kayak lagi olahraga ya. Olahraga? Bisa, masuk akal. Push up, bisa ini. Push up deh, Bang. Push up, Bang. Sedang olahraga, push bang. Up. Iya, iya. Baik, kita kunci sedang push up. Tolong dong, kamu yang jawab dong. Jangan saya mulu. Mungkin Bang Fireboss mau nebak? Iya dong. Gampang sini, Bang. Ya, boleh deh ya. Kasian nih. Tim biru salah mulu. Jadi gini ya. Itu kan monyet ya. Iya, kayak lu. Monyet lagi manjat, Bang. Canda, Bang. Jadi ini monyet ya. Monyet kan lagi ngapain nih? Lagi. Ini kan merah-merah ini dia dibilang lagi manjat pohon. Tapi dengan insting keenam gue ini bukan pohon sih. Antara apa dia tuh? Motong rumput, push up, makan pagi-pagi kan? Makan, baca mandi, sikat gigi, baca koran nggak mungkin, kayak baca tablet, nonton YouTube. Bisa, masuk akal, kan? Masuk akal. Nonton Alsa Honggo bisa jadi. Bisa kan? Jadi. Nonton Prodigy. Subscribe. Nonton subscribe Prodigy Alsa bisa Honggo. Jadi kan. Tapi dari posisinya ini kayak lagi ngepel, lama. Tapi pakai tangan bisa. Sabar analisa. Kayaknya sih olahraga, jangan olahraga. Sama dong, kayaknya push up. Sarapan deh, Bang. Lagi sarapan ya. Oke. Okay. Jadi tadi Bang Hype Boss lagi push up. Lagi bang, olahraga, Bang. Fire Boss lagi sarapan. Baik, kita kunci. Dan yang benar adalah lagi minum kopi. Kopi kan sarapan, Bang ya? Bang, ngopi kan sarapan. Nah, ya. Yang mencet tombol sopo? Beda. Lu kan enggak tekan tombol. Yang mencet tombol kan yang biru. Yang biru minus. Oh iya, enggak mencet. Enggak mencet tombol ya? Padahal yang penting menang. Ya. Oke, babak ketiga sudah selesai. Dan di babak ketiga ini pemenang dari kuis ini adalah tim merah, Bang Fireboss dengan gaming guys. Poin okay. Minus 15. Cuy. Kalian tahu enggak sih gua menang sih video dari Bang Asongo kuis Grumpayang. Jadi jangan lupa follow subscribe. Kita ya guys ya. Subscribe juga tuh Bang Asongo. Let's go. Yap. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat para peserta kita yang spesial dari Bang Prodigy, ada Bang Fireboss dan thank you, Bang. Thank Hype Boss. Udah ngundang kita, Bang ya. Thank you, Bang. Sama-sama, terima kasih sudah main ke sini. Semoga enggak menyesal ya. Siap, Bang. Ya, semoga ada kuis Grumpying ya, Bang ya. Terus buat yang belum subscribe, cepetan subscribe karena ini adalah kuis Grumpayang.